Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawah. Walahum azabun azim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian subuh kita. Pagi ini kita akan membahas lanjutan dari kajian tafsir, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah telah mencap atau memberi stempel di atas hati mereka, dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat besar, azab yang pedih. Jadi orang-orang kafir sebelumnya yang dinyatakan oleh Allah bahwa mereka walaupun diberi peringatan mereka tidak akan beriman. Orang-orang seperti itu Allah telah memberi cap atau memberi stempel. Maksudnya apa? Allah telah mengunci mati hati mereka sehingga tidak akan pernah hati itu dimasuki oleh kebenaran. Fala yadkhuluha khairun. Tidak masuk, tidak akan pernah masuk ke dalam hati tadi kebenaran. Taba'a 'alaiha, Allah telah mencap hati itu. Wastausaqa, dan Allah telah memperkuat, memperkokoh, memperteguh. Fala yadkhuluha khairun, maka tidak masuk ke dalam hati tadi kebaikan. Jadi karena orang kafir yang menutup hatinya dari kebenaran, menutup hati dari menerima kebenaran, kemudian membantah kebenaran, kemudian dilanjutkan atau ditambah dengan sikap keras kepala, maka disebabkan hal itu Allah mengunci mati hati mereka. Wa ala absharihim, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka.
bukan hanya hati yang dikunci, yang ditutup mati, tapi juga pendengaran mereka. Ai mawadihi, artinya tempat pendengaran itu, yaitu telinga. Jadi kalau sudah dikunci mati hati, dikunci pendengaran, maka tidak masuk kebaikan melalui pendengaran tadi. Di diberi bana pengajaran tidak masuk. Wa ala absarihim ghisawah, dan atas penglihatan mereka itu ada penutup. Ghita'an fala yubashirunal haq, artinya ada penutup, maka mereka tidak melihat kebenaran. Jadi bukan hanya pendengaran, tetapi juga penglihatan ditutup oleh Allah. Maksudnya bukan tidak bisa melihat, tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat bahwa di alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang terbentang luas. Tidak nampak dinyinyir bahwa alam semesta aku adalah ayat Allah. Hanya sekedar alam yang nampak, hanya sekedar fenomena alam yang nampak. Tidak bisa mengambil iktibar dari fenomena alam semesta. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ada azab yang besar. Artinya mereka mendapatkan azab yang besar, azab yang kuat, azab yang sangat pedih. Jadi disebabkan oleh sifat kekafiran itu, maka orang-orang kafir tadi akan mendapatkan azab yang dahsyat, azab yang kuat, azab yang besar. Yang pertama adalah azab di dunia, yang kedua azab di akhirat. Azab di dunia yang pertama adalah rasa sakit hati, rasa kesal, itu sudah merupakan azab dari kekafiran itu. Jadi orang-orang kafir itu karena dia menolak kebenaran, menutupi kebenaran, sebagaimana sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa di dalam hati kecilnya itu masih ada kebenaran, masih ada fitrah, tetapi ditutupi, maka dia merasa seolah-olah merasa tidak enak, tidak sedap hati, merasa tersiksa oleh kekafiran itu sendiri. Jadi kalau di zaman Nabi, mancaliak Nabi semakin berkembang dakwahnya, orang kafir tadi makin sakit hatinya. Malam matun tak namuh lalu, gara-gara memikirkan perkembangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sudah merupakan azab di dunia. Hidup tak tenang, keyakinan sendiri semakin terdesak. Sementara ide yang ditentang yaitu ajaran Islam semakin berkembang. Nah, ini membuat orang-orang kafir tadi hidupnya merasa tersiksa. Yang kedua, Bapak Ibu, azab di dunia adalah hilangnya kekuasaan di para penguasa seperti kaum Quraisy, pemuka-pemuka kaum Quraisy itu sedikit demi sedikit kekuasaan mereka lepas dari jabatan, lepas dari tangan. Akhirnya Nabi sampai menaklukkan kota Mekah, disebut dengan
Futuh Mekah. Peperangan demi peperangan, banyak orang-orang kafir itu, pemuka kaum musyrik itu yang gugur. Seperti di perang Badar, 70 orang pemuka-pemuka Quraisy gugur dalam perang Badar. Begitu juga penguasa seperti Hirkal atau Heraklius yang merupakan penguasa Romawi yang kekuasaannya sampai ke Suriah atau Syria hari ini, sedikit demi sedikit Suriah tadi jatuh ke tangan umat Islam. Sedangkan Kisra di Persia juga seperti itu. Sewaktu Nabi masih hidup, dia sudah dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, umat Islam berhasil menumbangkan kerajaan adidaya, kerajaan Persia tadi. Itulah azab bagi orang kafir yang menentang kebenaran. Ketika Kisra merobek surat Nabi yang dikirim kepadanya, Nabi berkata, Allah akan merobek, akan mengoyak-ngoyak kerajaan Persia tersebut. Dan itu memang terbukti. Akhirnya Persia tunduk di bawah pimpinan umat Islam di zaman Umar bin Khattab. Nah, dari kerajaan Romawi sendiri yang dulunya menguasai Palestina, juga akhirnya Palestina jatuh ke tangan umat Islam di zaman Umar bin Khattab. Itu azab di dunia, hilangnya kekuasaan, hilangnya wilayah, hilangnya kedudukan sebagai penguasa di dunia. Dan kemudian yang terakhir adalah azab yang kuat di akhirat nanti. Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat ini sebenarnya tidaklah berbicara tentang semua orang kafir. Jadi Nabi Muhammad dalam ayat itu bukan seluruh orang kafir. Ada orang kafir itu yang bisa menerima peringatan. Ada orang kafir itu yang akhirnya mendapatkan hidayah, yang akhirnya menerima kebenaran ajaran Islam. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang kafir yang kekafiran itu sudah mendarah daging, yang kekafiran tadi sudah menjiwa, sudah sampai ke jiwa yang paling dalam, sudah menjadi sikap hidup mereka. Karena itu mereka tidak mungkin lagi berubah. Halaman darah daging kekafiran tadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya adalah agar Nabi jangan terlalu berharap. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, Nabi itu sangat berharap akan terhadap keislaman para penguasa-penguasa besar tadi. Apa sebab? Karena agama rakyat itu mengikuti agama penguasa. Kalau rajonya lah masuk Islam, maka rakyatnya akan mengikut. Itu tujuan Nabi. Maka Nabi diajak dulu pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka Quraisy itu untuk memeluk Islam. Diajak Raja Persia, diajak Raja Romawi, diajak Raja Mesir misalnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah diketahui dalam ilmu Allah itu mereka tidak akan beriman, bagaimanapun dakwah dijalankan, bagaimanapun dakwah disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Jadi jangan terlalu berharap, mana
Dan kalau mereka tidak beriman, jangan terlalu kecewa. Nah, itulah tujuan ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat ini juga bukan berarti kita harus putus asa dalam berdakwah. Kalau mode itu tidak usah benarlah berdakwah. Kok kanan ke kapi itu kapi juga nya. Nah, indak mau kamu saji itu, tidak jauh mau kamu saji doh. Nah, indak ke beriman tu, tidak juga beriman doh. Itu sikap yang tidak dibenarkan dalam beragama. Nah, putus asa tidak boleh. Sebab tidak semua orang kafir yang seperti itu. Tidak semua objek dakwah orang yang kita dakwah itu belum tentu semuanya itu tidak mau menerima kebenaran. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengajak tetangga, mengajak kerabat ke jalan agama, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu itu. Apakah orang yang diajak itu bermanfaat dakwah baginya atau tidak? Karena itu kita tidak boleh putus asa. Jadi kalau tidak hati-hati memahami ayat itu, bisa putus asa jadinya. Nah, orang-orang kafir itu jaga peringatan, tidak jaga peringatan, nah, samu jadinya, payah-payah, mengapa ya payah mana berdakwah? Nah, bantu tuh lo di kalangan umat Islam, enggak? Nah, nindak kemana ngakaji, nindak kemana ngakaji itu, enggak juga ngakaji lo. Nindak kamu mengambil pelajaran dari ilmu itu, enggak juga kan kamu mengambil pelajaran lo. Jadi kita bagaimanapun tidak boleh putus asa. Nah, contoh kini ada orang kita ajak, kita jadikan sebagai objek dakwah kita, orang kita ajak ke jalan Allah itu ada 10 orang. Dalam yang 10 tadi kita tidak tahu sia yang mungkin mengambil manfaat atau menerima dakwah kita, sia yang tidak. Jadi hutang di kita hanya menyampaikan. Hutang di kita hanya menyampaikan dakwah. Innama alainal balagul mubin. Kami hanya menyampaikan. Soal hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodapi hidayah atau tidak itu adalah urusan kita. Sedangkan Nabi sendiri seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah orang yang engkau kasihi sekalipun, orang yang engkau cintai sekalipun. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah. Walakinallaha yahdi mayyasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah siapa yang dikehendakinya. Itu teguran bagi Nabi karena Nabi sangat mengharapkan paman beliau yaitu Abu Talib untuk masuk Islam. Nabi merasa kecewa. Beliau sayang ke Nabi. Beliau menjadi pelindung Nabi sehingga Nabi bisa berdakwah karena dilindungi oleh Abu Talib. Tak talo di orang kafir Quraisy untuk mengganggu Nabi sewaktu beliau hidup. Tapi beliau sendiri tidak menerima kebenaran Islam. Beliau sendiri tidak mau mengucapkan dua kalimah syahadat. Di seolah-olah itu teguran dari Allah. Itu dikiaskan kepada kita sebagai umat Nabi. Kita memberi nasihat,
memberi saran kepada dun sanak kita, kepada keluarga, kepada kerabat, belum tentu lain nasihat kita tadi diterima. Karena hanya Allah yang tahu siapa yang bisa menerima nasihat tadi, siapa yang tidak. Hutang kita hanya menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, itulah tafsir dari ayat yang ketujuh, yaitu Allah telah memberi stempel atau mengunci mati hati orang kafir, dan juga pendengaran mereka, dan juga penglihatan mereka ada penutup, dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang yang buta di dunia. Man kana fi hazi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia ini, maka nanti di akhirat dia juga akan menjadi orang yang buta. Jadi tujuan kita terjemahkan secara harfiah, buta di dunia di sini maksudnya adalah orang yang buta matanya dari melihat kebenaran. Nah, nampak dinyero bahwa alam semesta ko, ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin sampai di sini dulu kajian tafsir kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.